Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar membagikan masker dan kurma kepada para tukang becak, pembeli dan penjual di Pasar Ahad Kertahanyar. Tujuan pembagian masker dan kurma ini adalah untuk menjaga kesehatan para pekerja yang kesehariannya beraktivitas di luar rumah dari terpaparnya wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia termasuk wilayah Indonesia. Terkait penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Dekranasda Kabupaten Banjar dan industri kecil menengah pembuatan 1.500 masker kain, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar membagikan masker kain dan kurma kepada tukang becak, pedagang pasar dan pengunjung pasar di Pasar Ahad Kertahanyar Kabupaten Banjar. Tujuan berbagi masker dan kurma ini adalah untuk para pekerja harian ataupun warga yang bekerja di luar rumah agar tetap sehat dari merebaknya wabah virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Pembagian masker ini akan terus diberikan kepada masyarakat Kabupaten Banjar yang kesulitan untuk mendapatkan masker karena adanya kelangkaan di pasaran. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar juga menghimbau kepada masyarakat pada saat melakukan aktivitas di luar rumah agar wajib memakai masker dan rutin mencuci tangan dengan sabun. Kita bagi-bagi masker, Bu. Jadi tujuannya nih untuk apa nih, Bu? Untuk mengamankan orang yang beli sama orang jualnya. Soalnya kalau nggak pakai masker kan takutnya kita kalau ada penyakit apa-apa itu cepat menularnya. Kalau ada maskernya, insya Allah aman. Yang beli sama yang jualnya. Oh, mudah-mudahan warga kita sehat semua lah, berkat diamankan dulu. Kan kita siap dulu lah pakai masker dulu. Mudah-mudahan nantinya jangan sampai ada penyakit menular lagi di sini. Kemudian ini berapa banyak Bu kita siapkan untuk Kabupaten Banjar maskernya kira-kira? Oh, yang baru ready kan 1.500. Nanti kemungkinan ditambah lagi sampai 1.000. Kemungkinan banyaknya untuk ini kerjasama dengan apa? Dekranasda. Sama IKM. Jadi IKM diberdayakan. Diberdayakan. Untuk membuat masker untuk keperluan di kerjasama dengan Dekranasda. Alhamdulillah sudah kedatangan dari Ibu Bupati. Ini merupakan suatu penghormatan bisa mendatangi pasar kami dan mudah-mudahan beliau bisa mengerti dengan keadaan pasar yang ada di sini. Gitu. Harapan kami mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi baik itu dari segi kebersihannya juga untuk supaya pengunjung pasar bisa lebih ramai lagi. Karena untuk saat ini untuk pasar kita yang saat ini memang lagi sunyi. Hubungan dengan bagi-bagi masker ini tadi kira-kira? Dengan bagi-bagi masker lagi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan dan amin. Selain itu, masyarakat Kabupaten Banjar juga diminta untuk menaati himbauan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Bagus, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar konferensi pers di Command Center Barokah Martapura. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar menjelaskan, per tanggal 13 April 2020 ada sebanyak 89 orang ODP, PDP tidak ada, positif 4 orang, orang dengan kontak erat sebanyak 33 orang, dan sembuh 1 orang. Thank you.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Gugus Tugas Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Dalam konferensi pers kali ini turut hadir Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswa Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan Diaududin, Kepala Dinas Sosial Ahmadi, Kepala BPBD Irwan Kumar, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Haji Muhammad Aidil Basit, dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsa Jaya. Dalam laporan juru bicara Gugus Tugas Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaududin menyebutkan, orang dalam pemantauan sebanyak 89 orang, PDP tidak ada, dan kasus positif 4 orang, 33 orang yang kontak erat dengan pasien positif, dan yang sembuh 1 orang. Dr. Haji Diaududin mengharapkan fungsi dan peranan desa tanggap dan tangguh dalam pengawasan dan penyebaran virus di desa-desa. Karena dari masyarakatlah sebenarnya sebagai garda terdepan dalam membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk APD, bantuan dari provinsi sudah datang. Kita dapat bantuan 250 APD. Walaupun belum masih diambil, tapi kita sudah ditelepon bahwa kita dapat bantuan sebanyak 250 APD, obat COVID juga, obat-obatan juga kita dapat, sama obat-obatan itu ada, itu antivirusnya ada dikasih, namanya lupa, dia, kalau nama dagangnya itu yang Apigan itu. Tapi kayaknya ini beda, bukan Apigan, cuma sama-sama antivirus. Cuma nggak banyak, 2 keping aja kalau tadi. Jadi 20 tablet dapatnya, 2 keping. Jadi kayaknya rasa bisi lah dulu gitu. Rasa bisi lah dulu mungkin dapat. Tapi kita minta banyak, tadi mudah-mudahan dikasih. Dan dari informasi BPBD Provinsi, itu tadi sudah dalam pengiriman ke dari BPBD ke gudang farmasi Dinkes Provinsi. Baru karena Dinkes Provinsi membagi lagi ke Dinkes Kabupaten. Sementara itu, Dandim 1006 Martapura berpesan kepada rekan-rekan jurnalis agar bisa memberikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat tentang himbauan dan surat edaran pemerintah tentang baik dan buruknya dalam menyikapi penyebaran wabah virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Saya juga menyampaikan di sini kepada rekan-rekan jurnalis bahwa ya kembali lagi jangan bosan-bosan karena ini dinamis. Ya dinamis yang disampaikan oleh Dr. Dia tadi juga muncul ya karena kita ini berbatasan langsung dengan Banjarbaru ya kan. Kemarin saya sampaikan juga ada kebocoran data ya kan, itu yang menyebabkan juga keresahan ya kan, kepanikan ya, bahkan sampai mungkin kalau kita tidak segera antisipasi menimbulkan langkah-langkah dari masyarakat yang tidak mengetahui ya kan gitu, apa peruntukannya, kemudian apa hasilnya, dan juga merugikan bagi masyarakat. Sekarang orang mungkin kita tes, ya terus ada reaktif, terus langsung disudutkan sebagai positif dan sebagainya, akhirnya dikucilkan oleh masyarakat sendiri. Ini yang perlu, pengetahuan ini perlu kita juga sampaikan kepada masyarakat, ikuti terus perkembangannya, tetapi ya kan pegang atau pedomani ya siapa yang menyampaikan, jangan mulut ke mulut itu yang dijadikan pedoman. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dia, itu mudah-mudahan bisa ya pada para jurnalis bisa disampaikan kepada masyarakat luas ya bahwa rapid test itu salah satu metode saja untuk ya memastikan antibody tadi, bukan memastikan ada virus ataupun positif COVID, jangan sampai keliru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Ahmadi menambahkan, pihaknya telah menyediakan santunan kepada ahli waris korban COVID-19 yakni sebesar Rp15 juta per orang dan bantuan bagi ibu hamil dan masyarakat tidak mampu yang semula 2,4 juta per tahun menjadi Rp3 juta per tahunnya. Fuad Bagus, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar menggelar aksi pembagian sembako dan masker kain kepada warga terdampak pandemi COVID-19 di 3 kecamatan di Kabupaten Banjar.
Menurut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, Hajah Nancy Octavia menjelaskan, kegiatan pembagian sembako dan masker kain ini adalah dalam rangka memutus penyebaran pandemi virus COVID-19 yang mulai dirasakan dampak ekonominya oleh masyarakat kecil. Terlebih sejak adanya imbauan untuk tetap di rumah saja, membantu sejumlah pekerja harian mengalami penurunan pendapatan. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar menggelar aksi pembagian masker kain serta paket sembako kepada warga terdampak pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Kegiatan sosial penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat kecil ini dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, Hajah Nancy Octavia, yang juga istri dari Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Menurut Hajah Nancy Octavia, kegiatan ini dalam rangka memutus penyebaran pandemi virus corona yang mulai dirasakan dampak ekonomi oleh masyarakat kecil. Terlebih sejak adanya imbauan untuk tetap di rumah saja, di mana membuat sejumlah pekerja harian mengalami penurunan pendapatan. Nancy Octavia juga menambahkan, kegiatan sosial ini merupakan arahan Dharma Wanita Persatuan dari pusat maupun juga provinsi dalam program Dharma Wanita Persatuan Peduli terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Pihaknya juga mensosialisasikan penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak pada saat beraktivitas di luar ruangan. Kami bagi sembako dan masker gratis program Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, dan ada himbauan dari pusat dengan provinsi. Jadi kami sama-sama ibu-ibu ketua Dharma Wanita unit SKPD donasi sukarela untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan bisa memutus rantai penularan COVID-19 dan menghimbau pada masyarakat agar selalu pakai masker dan membantu orang yang kekurangan lah, yang biasa pekerja harian yang biasa mereka mencari nafkah untuk keluarganya, yang dimakan sehari habis sehari itu kan pada saat ini kasihan sekali, bahkan tidak ada pekerjaan gitu. Berapa bingkisan yang dibagikan nih, Bu? 150 masing-masing kecamatan sekitar 20 sampai 30. Tapi kami ada nambah lagi kemarin karena ada dari SKPD yang lain donasi lebih banyak lah. Kegiatan sosial Dharma Wanita Persatuan Peduli ini diawali di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat, di mana dibagikan jumlah paket sebanyak 20 hingga 30 kepada setiap kecamatan di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang juga juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaudin menjelaskan, update per tanggal 14 Maret 2020 ada sebanyak 76 orang ODP, PDP tidak ada, terkonfirmasi positif 4 orang, kontak berat berisiko tinggi 33 orang, dan sembuh 1 orang. Dokter Dia juga menambahkan, ada penurunan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP karena mereka telah menyelesaikan masa isolasi selama 2 minggu. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar video conference dan awak media, dan video conference ini setiap harinya dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Command Center Barokah, Martapura. Dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Diaudin, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar Haji Irwan Kumar. Update data terbaru tim gugus tugas tanggap darurat Kabupaten Banjar bahwa jumlah orang dalam pantauan atau ODP 76 orang, sementara untuk pasien dalam pantauan 0 orang, kasus terkonfirmasi atau positif 4 orang, kontak erat berisiko tinggi 33 orang, orang yang melapor 5 orang, selesai pemantauan atau aman 151 orang, dan sembuh 1 orang.
Diyaudin selaku juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Banjar mengungkapkan ada penurunan orang dalam pemantauan atau ODP karena 151 orang telah menyelesaikan masa isolasi selama 2 minggu. Ia mengungkapkan, sementara untuk jumlah yang terkonfirmasi positif tetap 4 orang dan sembuh 1 orang. Hampir tidak ada kabar yang menonjol kecuali untuk 23 orang yang berkaitan dengan jemaah dari Ijtima Goa akan dilakukan pemeriksaan rapid pada esok. Di besok hari. Ini juga hampir tidak ada yang menonjol di tempat kita selain memang ada informasi bahwa di provinsi akan ada pertemuan antara gubernur, ketua MUI, NU Muhammadiyah, Kemenag provinsi dan organisasi-organisasi Islam lainnya untuk membahas masalah edaran tentang himbauan ibadah yang kemarin dikeluarkan. Dan hasil pertemuan itu akan dilakukan penandatangan kesepakatan bersama. Jadi tidak lagi cuma MUI seperti itu, tapi kesepakatan bersama nantinya akan melakukan pendatangan. Dan itu kita tidak tahu kapan waktunya, jadi kita menunggu kesepakatan di provinsi itu keluarnya kapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jangan sampai mendekati hari Jumat baru keluar itu, nanti kita tidak sempat mensosialisasikannya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar PKK Peduli Pencegahan Virus COVID-19 yang bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Banjar membagikan masker kain dan sembako untuk kaum duafa di aula kantor Kecamatan Astambul. Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah menjelaskan, ada sebanyak 300 masker kain dan 800 sembako yang dibagikan dengan rincian sebanyak 15 masker dan 40 sembako untuk setiap kecamatan di Kabupaten Banjar. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kabupaten Banjar menggelar PKK Peduli Pencegahan Virus Corona atau COVID-19. Bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Banjar di aula kantor Kecamatan Astambul. Paket sembako tersebut dibagikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah serta disaksikan oleh Camat Astambul Haji Sirajuddin Ali. Aksi ini berupa pembagian masker kain serta paket sembako kepada warga kaum duafa yang ada di Kecamatan Astambul. Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah mengatakan, pembagian masker kain dan sembako ini bertujuan agar para kaum duafa dapat menjaga kesehatannya dan tetap kondusif dari wabah COVID-19. Kegiatan ini dalam rangka memutus penyebaran pandemi virus corona yang mulai dirasakan dampak ekonomi oleh masyarakat kecil. Terlebih sejak adanya imbauan untuk tetap di rumah saja, membuat sejumlah pekerja harian mengalami penurunan pendapatan. Pihaknya juga mensosialisasikan penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak pada saat beraktivitas kepada masyarakat, dengan harapan wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Kegiatan PKK Peduli Pencegahan Virus Corona atau COVID-19 tersebut akan dibagikan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dengan total 300 masker dan 800 sembako yang dibagikan dengan jumlah paket sebanyak 15 pcs masker dan 40 sembako kepada setiap kecamatan di Kabupaten Banjar. Hendra, Kiki, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka mendukung pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar, salah satu perusahaan swasta di Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan 2 unit tandon 1.200 liter dan wastafel kepada pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun bantuan ini merupakan wujud kepedulian dari pihak CSR untuk membantu memutus mata rantai dan sekaligus pencegahan virus COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Banjar.
Dalam rangka mendukung pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini merebak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar, PT Tetmonindo Pratama Semesta menyerahkan bantuan 2 unit tandon 1.200 liter beserta wastafel kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Penyerahan bantuan CSR dari PT Tetmonindo Pratama Semesta ini diterima Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang mewakili Bupati Banjar, yang ditandai dengan penanda tanganan nota hibah barang antara pihak ketiga, yaitu PT Tetmoninda Pratama Semesta dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Adapun bantuan ini adalah merupakan wujud kepedulian dari pihak CSR, yaitu untuk membantu memutus mata rantai dan juga pencegahan terhadap COVID-19 atau virus corona. Bantuannya berupa satu paket wastafel berisi dengan tangki air serta perangkat sabunnya untuk sarana dan prasarana cuci tangan. Jadi kita akan peduli akan COVID-19, dengan mencuci tangan kita akan mengurangi wabah dari COVID-19. Untuk Kabupaten Banjar kita ada 2 tandon 1.200 beserta wastafel dan perangkatnya. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dalam sambutannya yang mewakili Bupati Banjar menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar untuk menjaga kebersihan, khususnya mencuci tangan dengan baik dan benar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini akan membuka jalan bagi pihak swasta lainnya untuk turut serta mendukung upaya pemerintah daerah melawan dan memutus mata rantai COVID-19 khususnya di Kabupaten Banjar. Jadi hari ini kita mendapatkan bantuan dari Tetmonindo, perusahaan tangki air yang tandon, perusahaan tandon. Ini ada 2 unit yang dibantu dengan kapasitas 1.200 liter, termasuk di situ juga ada wastafel. Nah, bantuan ini gunanya sebagai tempat untuk cuci tangan pakai air yang mengalir dengan sabun. Nah, harapannya ini bagian dari upaya kita juga, karena salah satu upaya untuk pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19 adalah dengan rajin cuci tangan pakai air dengan sabun. Nah, ini akan kita tempatkan di pasar dengan harapan kan sebelum transaksi dan sesudah transaksi masyarakat kita yang ingin berbelanja ke pasar memenuhi standar protokol untuk cuci tangan dengan enggak barang-barang atau benda-benda yang dipegang seandainya di tangan itu bagian ada virus yang ikut melekat itu bisa larut hingga tidak menyebar ke benda-benda yang lainnya. Dengan harapan ini semua penyebaran virus mata rantainya yang kalaupun mungkin ada dari pengunjung atau masyarakat yang datang ke pasar bisa kita minimalisir. Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Muhammad Zaini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.